Saya lahir di Johor Bahru, Hospital Sultanah Aminah. Umur 8 bulan dipindahkan ke Perak. Besar di Perak, di Batu Lima, Parit Bunta Perak selama 17 tahun. Duduk dengan arwah nenek, dengan arwah atuk. Masa kecil dilahirkan tu ada masalah keluarga sikit, duduk dengan arwah nenek dengan arwah atuk. 17 tahun tu sebenarnya satu pengalaman ataupun satu hidup yang saya boleh letak, tak semua orang dapat rasa. Saya susah. Susah yang sangat-sangat susah. Maksudnya tak ada elektrik, air tak ada. Air kena hari-hari kena pergi ambil dekat apa ni, dekat parit, bawa pakai baldi. Lepas tu kalau elektrik tu kita pakai pelita. Lepas tu kalau macam nak cerita toilet, toilet ni pun bukan macam toilet orang lain. Dia toilet yang di mana-mana sahaja. Kalau kat kampung kan macam itu, badan di dalam, kepala di luar. Betul, ini betul. Toilet bukan dalam rumah, toilet dekat luar, sebelah luar. Ya, kita sambil ni boleh borak dengan kawan. Ya, kejap. Kawan lalu. Lalu. Tak, memang susah. Rumah cuma ada satu bilik, rumah papan yang besar dia. Kalau nak ceritalah, mungkin sekarang ni besar bilik saya je. Rumah yang saya duduk sekarang ni, bukanlah riak. Contoh, dulu bilik rumah tu hanyalah sebesar bilik yang saya duduk sekarang, bilik tidur. Lepas tu saya sampailah umur 17 tahun, masih lagi tak ada motor, kenderaan, cumalah basikal. Saya duduk dengan arwah nenek je tau. Arwah nenek, arwah atuk dengan saya. Sekolah pun sebenarnya dulu, sekolah pun nenek macam pasal orang kampung tau. Dia macam, kau nak sekolah ke, kau tak nak sekolah ke, alantok. Janji kadang-kadang kalau kau boleh buat duit untuk aku, okey. Pasal kadang-kadang bila gunakan trip macam, Nek, hari ni malah nak pergi sekolah, hari ni nak pergi tangkap ikan, nak jual. Dia akan bagi pelepasan. Saya pernah sekolah tu, saya ingat lagi masa tingkatan 3 ke tingkatan 2. Kan sekolah apa setahun ada 365 hari kan. Hampir 6 bulan saya tak sekolah. Hampir 6 bulan. Maksudnya lebih pada suka nak cari duit, tolong arwah nenek. Dan life-nya macam itu. Dan life tu dekat kampung tu, tak tahu apa tau. Tak tahu apa. Sama juga dengan artis. Saya langsung tak tahu apa. Tak tahu KRU ke masa zaman tu. Masa saya 84. Lahir 84. Masa zaman-zaman KRU, zaman-zaman ada kumpulan-kumpulan tengah naik apa semua, New Boys apa semua tu. Tak tahu apa pun. Tak tahu diorang tu ada artis ke apa. Tak ada. Pasal life dia cuma dalam kampung. Kadang-kadang buat kerja kampung. Dan lebihnya sebenarnya memang tangkap belut. Apa lagi ya, ambil upah apa ni, kupas kelapa. Kupas kelapa tu 100 biji baru RM3. Bila umur 18, nenek saya meninggal, itu momen paling menyedihkan. Sampai saya berdekat, itulah momen paling menyedihkan. Pasal saya tidur pun dengan dia, banyak masa dengan dia. Dan masa itu saya jadi orang yang tak boleh nak terima langsung yang saya akan kehilangan orang yang paling-paling-paling saya sayang. Bukanlah nak cakap kita tak sayang mak, tapi saya lebih lama masa duduk dengan arwah nenek. Kemudian dia meninggal, arwah atuk pun dah tak ada. Masa itu saya duduk dekat Johor Bahru. Bila start duduk di Johor Bahru itulah bermulanya saya punya kehidupan, saya rasa kehidupan sebenar lah.